Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian, senang kembali menemui sahabat-sahabatku ya. Rekan-rekan pioners, luar biasa teman-teman, antusias dari teman-teman semuanya. Semalam saya mengupload video pernyataan sahabat saya Bang Nicholas ya. Saya menganggap sahabat karena dekat aja ya, walaupun belum pernah ketemu ya. Saya merasakan sesuatu yang baik dari dirinya. Dan saya mengikuti kostumnya, warnanya, rambut pun saya mau mencoba tapi susah ya. Kita nggak bisa jadi orang lain ya. Jadilah diri sendiri, teman-teman. Sekarang rambut saya kembali normal dari dulu sampai sekarang. Saya minta maaf belum sempat potong-potong rambut. Sebentar saya akan menjelaskan ya, teman-teman. Seperti pada judul ini, inilah pernyataan Nicholas yang akan membuat banyak orang menyesal ya. Nah, jadi saya minta maaf belum sempat potong rambut ya teman-teman ya, karena beberapa hari ini saya lagi bergelut dengan Google Authenticator, kemudian membuat video bagi teman-teman. Video sebelum semalam ya, ada yang sekitar sore saya upload ya, bagaimana saya menemukan sebuah platform perdagangan Bitcoin ya, itu real ya, real. Jadi saya pelajari ya, saya melihatnya ya teman-teman ya, itu tidak ada rekayasa ya, karena sampai kita diarahkan untuk menggunakan kode authentificator ya. Itu memang teman-teman yang suka bermain cryptocurrency ya, disarankan untuk menggunakan itu ya, semacam kode keamanan ya. Nah, beberapa hari ini saya belajar itu dan ya berhasil ya teman-teman ya. Maka itu rambut belum sempat dipotong-potong ya, tapi nggak apa-apa kan ya teman-teman. Seperti judul ini, semalam saya mengupload ya pernyataan langsung dari Bang Nicholas yang kalau menurut saya ini akan membuat orang banyak menyesal, membuat banyak orang menyesal. Kok kebalik ya teman-teman, membuat banyak orang menyesal, bukan membuat orang banyak ya. Jadi kalau membuat orang banyak berarti hampir ya, tapi membuat banyak orang menyesal. Saya melihat berapa sih itu banyak ya, banyak itu ya lebih daripada satu ya, bisa lima ya. Nah, mungkin ada yang ngomong, wah banyak berapa sih yang mau menyesal ya. Menurut saya teman-teman, khususnya pionir-pionir yang stop menambang, khususnya pionir-pionir stop mining ya, itulah menurut saya ya. Ya ini pandangan saya kan, kita semua bebas beranggapan, bebas mengungkapkan pandangan kita. Nah, ketika saya melihat video ini, maka saya bilang ini pernyataan ini bisa membuat banyak orang menyesal. Saya sedikit menyesal juga, kenapa? Karena kok baru sekarang ini saya terbuka tentang dunia kripto gitu. Ya. Loh kok Bang Dema begitu sih, bukankah Bang Dema seorang ya hamba Tuhan gitu ya. Rekan-rekan, saya ingin berkata kepada teman-teman semua bahwa kita ini masih hidup di dunia, menginjak dunia ya. Yang tidak bisa itu adalah hidup di dalam kejahatan ya. Kalau sesuatu yang membangun, kenapa tidak? Sesuatu yang menolong orang-orang di belakang kita, keluarga kita, kenapa tidak? Bukankah semua orang yang hidup di dalam dunia ini membutuhkan itu? Dan dari channel ini teman-teman, saya membangun teman-teman jauh lebih baik mining. Kok ini leher baju jadi belum bagus ya? Jauh lebih bagus mining ya, mendapatkan keuntungan dari cara-cara yang benar daripada ya mengantongi 8T yang bukan sesuatu milik kita, merugikan banyak orang ya. Ini sangat tidak terpuji. Saya tidak senang dengan kelakuan-kelakuan begini teman-teman. Geram saya dengan orang-orang seperti ini ya. Giliran orang ingin berusaha, giliran orang ingin memperbaiki hidupnya, walaupun berapa rupiah sih itu. Ketika menambang dulu, melihat iklan TV itu, berapa rupiah sih? Kasihan sekali, harapan orang banyak di masa pandemi. Ada orang-orang yang punya kekuasaan yang tidak bisa melihat
kebutuhan dan tidak bisa merasakan, tidak bisa berempati kepada masyarakat. Enggak usahlah kamu gelontorkan danamu berapa T untuk bagi-bagikan ke orang rakyat miskin. Cukup kepedulianmu saja dengan apa yang kubukakan jalan buat mereka. Ya. Itu sebabnya ya, saya kadang-kadang saya tuh ketika berbicara ya apa adanya. Kalau memang mau nangis ya nangis, karena saya enggak buat-buat. Saya bikin konten ini bukan karena saya pingin dilihat bagus apa dan lain-lain, tidak. Apa adanya. Kalau orang kan buat konten harus memperhatikan semua, tetapi saya ngomong ini yang keluar isi hati dan nilai-nilai bagaimana kebaikan itu. Ya, makanya saya bilang saya enggak peduli dengan orang yang tidak senang dengan saya. Enggak masalah. Saya enggak peduli dengan apapun di sekeliling saya. Ya. Tetapi saya ingin bagi diriku berdampak bagi orang lain. Orang lagi kesusahan, tidak punya pengharapan, ada harapan. Kegagalan itu soal biasa, teman-teman. Saya pun mengalami gagal dalam banyak aspek. Apakah kita takut? Ya. Jadi, oh ya, pernyataan Bang Nicholas yang menurut saya itu akan membuat orang banyak menyesal, teman-teman. Apa itu? Ya. Kita lihat ya. Ini ya, teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa dia akan meluncurkan secara mandiri sesegera mungkin mainnet dan secara bersamaan bekerja pada utilitas dan ekosistem Pi. Dari pernyataan ini, kalau saya mengambil kesimpulan bahwa Bang Nicholas ini serius, Bang Nicholas ini peduli untuk orang banyak. Bahkan dia perhatikan dompet-dompetnya itu loh. Ada enggak orang-orang yang sok-sok nganggap kita, mengkhawatirkan kita, peduli dengan dompet kita? Tahu apa yang disampaikan oleh Nicholas? Dia peduli. Dia enggak bilang peduli sih. Tetapi dia memperhatikan bagaimana supaya yang kita tambang itu bisa benar-benar landing di dompet kita. Dia peduli dengan dompetmu. Nih dompet nih, ada nggak orang yang peduli dengan dompet? Kalau ada orang memberikan kita uang, berarti dia peduli dengan dompet. Bukan cuma dompet, dia peduli dengan dirimu. Tetapi secara spesifik yang dibahas oleh Bang Nicholas, ya, tiga membuat dompet crypto Pi untuk pionir untuk menerima mainnet Pi mereka, untuk menerima, bukan cuma untuk membuat dompet, tetapi menerima Pi mereka masuk di dompet. Berarti apa? Ini orang yang peduli. Nicholas ini orang yang peduli. Ya. Ada orang yang sudah dikasih jabatan bagus di pemerintahan tetapi tidak pernah peduli. Yang mana lebih terhormat? Iya kan? Kalau kita menggunakan ini. Ada enggak kita peduli dengan orang lain? Peduli orang lain membicarakan detail tentang dompetnya. Kalau ada transaksi loan, saya sering bertransaksi dan kemarin saya WD dari aplikasi yang barusan saya review. Saya enggak paksa sih teman-teman itu untuk platform perdagangan seperti RubyTrade, tetapi dia di sana Bitcoin yang diperdagangkan. Saya ada saldo kemarin, saya coba trading ya, $1 saya menang $1. Trading kedua $1 saya menang. Saya coba lagi, saya kasih jarak ya berapa jam, saya trading lagi $1 kalah. Saya trading $1 kalah. Jadi tidak ada untung, tidak ada rugi, saya stop ya. Harus bisa mengendalikan diri ya. Nah, ketika perusahaan-perusahaan itu benar, maka dia akan membuat sistem bagaimana kita bisa menerima pembayaran dompet peduli. Kenapa? Karena orang itu ingin untung, ya kan? Saya tidak ada sedikit pun maksud-maksud untuk teman-teman saya.